Hai guys, assalamualaikum. Selamat datang ke channel seram kita. Korang, ada seorang pakcik ni, dia suruh aku jaga anak dia korang. Anak dia umur 12 tahun. Dia suruh aku jaga anak dia dekat rumah sebab dia nak pergi overseas. Dia nak pergi bercuti dengan isteri dia. Tapi anak dia tak nak ajak. Lepas tu dia suruh aku jaga anak dia. Masalahnya aku tak ada pengalaman jaga budak kau. Kenapa nak suruh aku jaga budak? Hah? Buat budak tu nak berak ke apa, takkan aku nak basuh kan? Tapi umur dia dah 12 tahun. Aku rasa dia dah pandai berak sendiri kot. Tu budak tu nama Omar. Si Omar, kenapa suruh aku jaga kau Omar? Hah? Kenapa bagi tahu ayah suruh aku jaga? Ingat aku pengasuh ke Omar? Hah? Omar? Nak kena ni Omar ni. Aku tak pandai jaga budak. Tapi tak apalah, kita kesian dekat si Omar ni kan. Kalau aku tak jaga, nanti dia sorang-sorang pula kat rumah. So biar aku jaga dia. Kita boleh main-main macam tu. Haa, kita boleh buat permainan kita. Haa, gitu. Korang, tengok rambut aku ni buruk kan? Buruk kan korang rambut aku? Buruk kan? Korang tengok rambut aku ni macam, hah, aku nak color rambut tau. Warna coklat macam tu. Warna coklat macam ni. Cantik kan kalau aku pakai rambut yang coklat. Tapi ada orang tak bagi aku color rambut. Kalau tak, rambut aku dah semat dah sekarang ni. Kan? Kau rasa semat tak kalau rambut aku yang coklat? Semat tak? Tapi tak apalah, dah tak bagi nak buat macam mana kan. So kita teruskan je lah dengan rambut yang, tak tahulah kenapa rambut aku buruk sangat eh. Kering lah. Kering sangat. Aku tak tahu nak buat apa. Aku dah pakai serum tau. Aku dah pakai minyak tau. Aku dah pakai minyak, aku dah pakai serum, aku dah pakai apa kejadah semua tu. Tapi masih macam ni tau. Aku dah pakai gel dia punya treatment apa, moisturizer apa semua kat rambut. Tak jadi apa. Kau tengok rambut aku macam ni, macam tu je lah rambut aku ni. Buruk tau. Aku sedih lah. Tapi tak apalah, jom kita check si Omar. Kita tanya Omar tengah buat apa sekarang pukul 11 malam. Dia tidur tak lagi? Haa, esok kita nak pergi jaga Omar korang. So kita tanya Omar, Omar dah bersedia ke untuk kita pergi bermain esok? By the way, esok dia sekolah, so kita tak main lah. Omar, tengah buat apa tu? Pukul 11 malam aku check dia tau. Tapi aku rasa si Omar ni tak tidur lagi. Sebab ayah dia cakap dia selalu tidur lambat tau. Pukul 2, pukul 3 pagi. Aku tak tahulah apa yang si Omar ni buat. Sampai pukul 2 pagi, pukul 3 pagi baru tidur. Hah? Lepas tu nak pergi sekolah esok mengantuk. Ni kalau aku jaga ni kau tidur lambat, siap kau Omar. Hai Abang Iman, tengah main dengan kawan. Main game ke? Sebab main game. Tidur lambat sebab main game korang. Aku tak tahulah dia main game Mobile Legend ke apa ke. Tak, main sorok-sorok. Main sorok-sorok apanya pukul 11 malam? Kawan Omar datang rumah ke? Ya, yeah. Pukul 11 malam masalahnya. Mak ayah dia tak marah ke? Pukul 11 dah tak balik lagi. Mak ayah dia bagi dia tidur sana. Tapi umur dia 12 tahun masalahnya. Korang masa umur 12 tahun, mak ayah bagi ke korang tidur rumah kawan? Tak, dia cakap mak ayah dia dah tak ada. Dah kalau mak ayah dia meninggal, tapi betul lah dia cakap tak ada kan, meninggal lah. Dah kalau mak ayah dia dah tak ada, selama ni budak tu duduk dengan siapa? Takkanlah duduk dengan Omar. Dia tidur rumah Omar ke? Dah kalau mak ayah dia tak ada, mestilah dia duduk rumah anak yatim kan? Ataupun rumah nenek dia ke? Tak, dia datang main je. Datang main je pukul 11 malam. Lepas tu balik. Lepas tu balik pukul berapa? Pukul 12 ke pukul 2-3 pagi juga balik. Hah? Selalu ke? Setiap hari kawan Omar ni datang rumah Omar main sorok-sorok sampai malam-malam pukul 1, pukul 2 pagi, pukul 12 malam, pukul 11 malam tak tidur lagi. Yang kawan Omar ni satu tak reti balik rumah ke? Hah? Nak main pun agak-agak lah sampai malam. Mainlah petang-petang. Kenapa petang-petang kau buat apa? Mak ayah Omar tahu tak? Tak. Ha, lepas tu dah kalau mak ayah tak tahu, Abang Iman jangan bagi tahu ya. Nanti ayah mesti tak bagi dah kawan Omar ni datang. Memanglah tak bagi dah kalau main sampai pukul 11 malam, pukul 12 malam, tidur pukul 2-3 pagi. Lepas tu macam mana dia masuk rumah? Kan? Macam mana si kawan Omar ni masuk rumah dah kalau mak ayah dia tak tahu? Dah datang setiap hari. Ikut tingkap bilik Omar. Apa nama dia? Tanya nama lepas tu kita bagi tahu ayah dia kan. Pakcik, anak pakcik si Omar ni ajak kawan dia masuk rumah malam-malam ikut tingkap. Dia tak ada nama. Saya panggil dia Hitam je. Tak ada nama? Ada korang yang tak ada nama? Takkanlah tak ada nama. Dah tanya, memang tak ada. Serius lah, ada korang yang tak ada nama dekat dunia ni? Macam mana Omar kenal dia? Time baru pindah rumah ni, dia selalu datang time saya tidur. Lepas tu lama-lama kita orang jadi kawan. Hah? Eh Omar,
Ni kawan ke setan? Umur dia berapa? Ih, seram gila kalau ada orang datang time kita tengah tidur kan. Dah tua. Abang Iman, Hitam ajak saya main kat luar lah. Main kat luar pukul 11. Kau tak payah nak mengada, Omar. Eh, jangan. Malam dah ni. Tidur. Nak main kat luar rumah pukul 11 malam korang. Tapi Hitam marah kalau saya tak dengar cakap dia. Kalau aku marah macam mana? Ha, Omar? Ni, Abang Iman marah macam mana? Ha? Duduk dalam rumah, jangan keluar. Nanti dia mengamuk. Saya keluar sekejap je. Depan rumah je. Abang Iman jangan bagi tahu ayah je. Tak payahlah, Omar. Bahayalah. Malam-malam ni. Omar. Dia degillah Omar ni. Dia pergi jugalah tu. Malam-malam masalahnya, bahaya. Aku nak bagi tahu ayah dia ni. Bahaya korang. Decak ayah dia lah. Pakcik, Omar nak keluar rumah. Ha. Dia nak keluar rumah dengan kawan dia. Kawan? Ha, kita bagi tahu ayah dia. Tak dengar sangat cakap Omar ni. Ya. Hitam nama dia. Dia selalu kacau Omar. Tak pastilah manusia ke apa. Kan aku rasa tu bukan manusia korang. Aku rasa tu setan. Mana ada orang tak ada nama? Lepas tu kenapa datang time orang tengah tidur? Hitam? Ya. Memang bukan manusia. Ayah dia dah tahu ke korang? Kucing. Kucing? Kucing? Ya. Omar suka bawa masuk kucing dalam bilik dia. Dia takut nak bagi tahu kami sebab takut kami marah. Lah, Hitam tu kucing ke? Aku ingat ke setan. Patutlah pelik semacam tak ada nama macam tu kan. Rupanya kucing. Tapi tak boleh juga sebab dia keluar malam. Tapi dia nak keluar tu. Kucing-kucing pun tak boleh keluar malam-malam, bahaya. Tak apa. Depan rumah je. Biasa. Kat pasir, kucing tu nak berak lah tu. Tak bahaya ke? Kan, tak bahaya ke pukul 11 malam masalahnya? Tak adalah. Kawasan rumah ni gadet. Lagipun ada pagar. Tak bahaya pun. Nah, kalau ayah dia cakap macam tu. Okey. Ih, kucing rupanya. Si Omar ni tak cakap tu kucing. Ha? Kau ni Omar, kau buat aku berfikiran tu setan tau. Duh, hitam, hitam, hitam. Cakap kucing, kucing hitam. Omar. Abang Iman. Hitam hilang. Kucing tu hilang. Kucing tu bukan hitam. Kawan saya hitam. Apa benda pula ni? Kucing hitam. Bukan Abang Iman. Dah tu apa? Aku tak faham lah apa benda ni. Gambar apa ni? Ni hitam. Itu bukan kucing. Omar tu bukan kucing. Pakcik tu bukan kucing. Tu setan. Eh, dah jumpalah. Dia ajak pergi hutan. Bye Abang Iman. Eh, jangan Omar. Omar jangan Omar. Tu bukan manusia Omar. Jangan.